Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya, Aziza MA. Kali ini saya bawakan seni catan bahagian 2 yang menyentuh berkaitan dengan aliran Surrealisme, Expressionisme Abstrak, Seni Pop dan Seni Pop. Jom!
tadi kupasan tajuk berkaitan dengan seni catan. Fokus saya pada kali ini adalah merupakan rangkuman tajuk-tajuk yang berkaitan dengan aliran seni catan barat, tokoh dan karya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan anda manfaat untuk penerokaan berkaitan aliran seni ini. Seterusnya, kita pergi ke segmen aktiviti di mana setiap individu yang telah mempelajari topik ini dapat menjelaskan seni catan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran dan gaya, dan yang kedua, pelukis dan karya. Berdasarkan pengetahuan anda, pilih tiga karya seni catan barat, buat pengkelasan dari segi aliran dan gaya, pelukis, media, tahun dihasilkan dan contoh karya pilihan anda sendiri. Hasilkan dokumen dalam bentuk artist book ataupun multimedia. Berikut saya paparkan contoh hasil dapatan anda yang boleh anda contohi. Yang pertama, karya pilihan saya adalah berkaitan dengan aliran seni Cubism. Lukisnya ialah Pablo Picasso. Tahun dihasilkan 1932 dengan tajuk Woman with a Flower menggunakan media cat minyak. Contoh yang kedua adalah karya aliran seni Ork. Pelukisnya ialah Victor Vasarely. Tahun dihasilkan 2013, tajuk Inspired. Media yang digunakan adalah akrilik. Contoh yang ketiga ialah aliran Surrealisme. Pelukis René Magritte. Tahun dihasilkan 1952, tajuk Personal Value dan media yang digunakan adalah cat minyak. Jadi berdasarkan contoh-contoh yang diberi, anda boleh mencari tokoh-tokoh yang lain berserta dengan karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh berkenaan. Seterusnya, bagi aktiviti berkumpulan, anda boleh berbincang dengan guru kelas anda berkaitan dengan pengagihan kumpulan, dan setiap kumpulan dikehendaki memilih satu aliran seni catan yang dipelajari. Berdasarkan aliran tersebut, buat dokumentasi berkaitan latar belakang aliran, tokoh-tokoh yang terkenal, contoh-contoh karya yang terkenal yang dihasilkan. Hasilkan dokumentasi kumpulan sama ada dalam bentuk artist book atau multimedia. Baiklah, sekian saja persembahan daripada saya. Kita jumpa lagi pada sesi video akan datang untuk meneroka berkaitan dengan eksplorasi seni catan.